Nih Papa John lagi ngantuk nih di sini, tadi dia tidur di situ, biarin. Oke, seru nih papa-papa ganda. Jadi mau papa-papa. Oke, so kita lagi ngeliat mereka main dulu ya. Aku sambil screenshot soalnya ini benar-benar momen di sini yang aku suka. Nadia di Single Father Challenge Part 14. Gimana kabar kalian semua? Semoga puasa kalian lancar. Dan yang lagi UKK semangat ya, atau kalian udah selesai UKK, aku gak tahu. Pokoknya tetap semangat. Dan kita ngelanjutin lagi Single Father bersama Taylor dengan Nicholas. So, aku udah merubah sedikit rumahnya jadi lebih bagus. Kemarin kan dindingnya tuh gak ada tertutup, terus gak ada pintu, terus aku jadi rubah. Dan aku sekarang lagi nyuruh Nicholas untuk naikin kreativitinya lagi. Jadi kemarin aku sempat nanya sama Teh Anis, kalau misalnya kita kan buat selesain aspiration yang super parent, kita mesti ada karakter value. Tapi kalau gak salah dibilang tuh harus ada 3 ya, dan aku dan full hijau gitu kalau gak salah ya. Dan tunggu, wait, dari mana sih? Ini karena gak full jadi kayak gini nih. Oke, gini aja deh. Jadi di sini kan kalian bisa lihat, di sini kan ada bacaan have a child with character value within range to receive a trait 1. Jadi kayaknya harus 1 ini hijau semua baru dapat trait gitu, bukan sih? Terus aku harus bantuin school homeworknya si Nicholas, dan Nicholas kan karena libur ini Sunday jadi belum ada tugas dan selesai di sini kali ya. Aku baru hampir 2 sih manner sama responsibility-nya. Jadi aku akan naikin ininya sama Cel, lagi ngajarin ini sih parenting. Mungkin kita bisa untuk this to say sorry atau to say please and thank you gitu maybe. Dan ini logic skill juga kurang 1 lagi. Okay, so jadi aku udah masukin semua ayah dari single father, papa single father, sama child dari single father. Dan kali ini aku akan bikin club untuk child. Aku udah nontonin Little Cheerio, dia bikin club yang anak-anak dari papa single papa. So, setting kita bikin biar si Nicholas ini berteman dengan papa anak-anak dari Sims Tuber yang lainnya. Aku papa terus. Oke, okay, kita join a club. Yay, manasnya naik. Oke, okay, so aku akan create a club dengan nama Super Child. Mungkin sih aku lagi nggak tahu sih idenya apa. Dan kalau misalnya kalian ada suggest nama yang cocok untuk child club untuk anak-anak di sini, please suggestnya. Terus descriptionnya adalah anak-anak super yang pintar dan imajinatif dan inovatif. Amin. Okay, dan requirement-nya enggak usah lah, enggak ada at activity. Okay, tunggu, sebelum itu kan kita baru bisa 6 dan anak-anak dari papa-papa single father itu ada 7. Jadi kayaknya sih enggak semuanya aku pilih. Jadi aku akan memilih Dorami, Angelo, pasti dari Iki, terus Leonie karena aku udah temenan sama Leonie nih. Terus siapa? Asep mungkin, atau Dani dulu, atau Annie. Okay, jadi ini 2 gak bisa masuk, Dani sama Annie. Jadi I'm sorry, nanti mungkin bakal aku tambahin kalau kita udah kebuka nih. Jadi pas ini anak-anaknya bisa 1 kot. Dan kita butuh 250 points untuk nambahin personil gitu, gitu sim. Jadi kita harus naikin so fast. Oke, okay. Terus actionnya aku bakal pilih yang nyantai-nyantai dari kids activity, yaitu do homework bareng-bareng.
Terus kita pilih, pokoknya kebanyakan sih kids activity sih, play with toys bareng-bareng, terus yang pasti friendly bareng-bareng, sosial ini harus ada biar cepet naik perksnya. Terus abis itu kita biasanya sih paling main-main di rumah ya, jadi aku pikir paling di home activities gitu kali ya. Mungkin watch TV, walaupun aku belum ada TV di sini. Maybe next time I Taylor bisa beli TV. Terus abis itu satu lagi apa ya? Kid activities. Biasanya apa sih? Play in closet. Tapi aku nggak ada. Perform puppet shot. Play use science table. Tapi belum ada. Playground equipment. Mungkin kalau misalnya ada playground. Oke, okay, so itu dia dulu untuk bikin club. Yay, akhirnya. Oh iya, I forgot one thing, yaitu club hangout. Sebenarnya aku tuh pengen ngerencanain kan hangoutnya tuh di rumahnya di ini ya, Newcrest, tapi gak ada karena kan belum, kita bisa invite aja kali ya si Annie sama Denny juga, cuma kan gak ada, jadi aku bingung kan. Terus kayaknya si gerabangnya di mana ya, any cafe, any gym, any karaoke bar, lounge, any park. Kayaknya hari ini kita pergi kemana ya. Jadi aku bingung sih, aku pengen ini mumpung lagi sore gitu, si Nicholas aku ajak untuk main-main dulu gitu loh. Tapi Magnolia bisa loh. Why? Aku sempet agak bingung gitu kan. Apa kita ke Windenburg? Kayak selalu aku selalu ke Windenburg, tau gak sih? Oke, kita pergi ke Shen Mission aja anak-anak kali ya. Kita selalu ke mana ya? Mishuno Meadows kah? Di parknya kah? Itu cocok gak sih buat anak? Atau gak kita ke Willow Creek aja? Udah lama kan aku gak ke Willow Creek. Oh iya, kita ke Willow Creek aja yuk. Kita ke Magnolia Blossom. Yuk, let's go. Welcome to Magnolia Park. Kok gak ada tulisannya ya? Ini mereka manggil apa? Okay, so kali ini kita akan bermain bersama anak-anak yang lain. Kemarin kan ada gathering-nya papa-papa yang lainnya. Kita sekarang gantian dong gathering sama anak-anak yang lain. Yay, membersnya pada ikut semua. Kita naikin perks-nya dulu yuk, biar kita bisa ngajak anak-anak yang lain. Ya, bisa ngajak super child yang lain. Okay, ini jadi namanya geng super child. Okay, kita ajak untuk ngobrol-ngobrol yuk. Ngobrol-ngobrol, aduh tipe nih ngomong. Gimana kabar kalian? Inki nih ngomong sama si Dorami. Aku mau coba ngobrol-ngobrol dulu nih. Oke, kita heartfelt compliment ke Inki. Terus aku mau ngomong sama si Asep juga. Asep sini, share ideas yuk. Naikin kreativitas gitu. Lumayan kan nih nambahin perks. Ya gak sih nambahin perks? Oke, kita lihat. Kupain sih masih 100 sih. Aku jadi lupa, tiba-tiba lupa cara naikin perks gimana. Kalau nggak salah ini deh, play make believe. Wih, kita dapat manners plus plus. Ini sambil aku naikin, ini kita ngobrol-ngobrol aja jadi orang. This about crush? No, masih kecil udah ngomong crush. Kita untuk discuss interest bersama Leonie, terus Iggy ini aku mau ajak ngobrol tentang apa ya? Favorite animals. Oke, okay, so di sini ada playground kan, kita bisa main bareng di sini bareng anak-anak yang lain. Kita ajak untuk main playground, play pirate together. Si Dorami udah main duluan aja. Dan kalian jangan lupa untuk nonton video Simstuber yang lainnya ya. Ada Yulianti, Double 2 Simstrooper, Sabar Simas, ada Little Cheerio, sama Simply Bila. Kita selalu update hari Sabtu jam 3 sore. Oke, okay? Jadi jangan lupa untuk di turn on notifnya Mina. Oke, okay, Nicholas. Sini, semuanya udah pada di sini. Aku mau screenshot dulu nih. Loh, kok mereka? Oh, mereka mau bikin posisi dulu kali ya. Gimana ini? Kok pada bubar sih? Belum mulai. Ayo play pirate together. Let's go. Jangan bubar dulu dong, baru mau mulai main. Semuanya Mina. Let's go. Woohoo. Oke, seru ya Nicholas bareng main sama teman. Ini siapa tuh yang di tengah? Aku baru lihat deh. Who is that? Namanya siapa? Anaya Basu. Basu or Baso? I'm sorry. Okay, ini yang lain mana ini? Ayo, masa aku sama Angelo aja ini main bubble-bubblenya. Tadi ada si Dorami. Mungkin dia bosan apa udahan Dorami. Sini, oh my god. Ini Annie. Wah, kebetulan ada Annie. Annie, ya ampun. Kamu nanti ya coming soon untuk masuk ke Super Child. Namanya kenapa Super Child? Aku seneng. Kayaknya si Nicholas seneng banget ya main sama Angel. Yang lain mana nih? Aku mau screenshot dulu nih. Seru, lucu. Oke, okay, kamu udah berhenti. Oke, okay, kamu ngapain Asep?
Asep ngeliatin apa sih Asep? Oh, ternyata di sini ada si si Angelo. Angelo yang mana sih? Aku takut kebalik. Kamu siapa? Danny. Oh, si Dani. Ya ampun, rambut kamu mirip soalnya. Oh my god, ternyata ada Ani sama Dani juga. Walaupun belum aku invite. Oh ya, tadi aku tuh pengen invite mereka. Taunya mereka udah datang duluan di sini. Oke, aku mau screenshot mereka dulu. Mereka lucu banget loh, gathering anak-anak ini. Super child. Rame kan di single father. Walaupun aku gak ngerti sih mereka ngomongin apa. Pokoknya ceritanya mereka pengen jadi bajak laut. As always, kalau kalian suka dengan series ini, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan subscribe aku ya, thank you. Oke, ini boxnya udah naik 20. Naik nih 183. Kalau 200 aku tambahin langsung nih untuk nambahin anggota. Oke, sekarang gantian kita main ini nih. Main apa? Tiang-tiang ini. Jujur aku tuh susah ya main tiang ini. Sakit tanganku. Kalau misalnya kalian tahu, aku main apa sih waktu pas masih zaman sekolah olahraga ini begini nih, sakit tiang itu ngangkat tuh sakit banget, tau gak sih? Kok malah jadi saya cerita sih. Oke, ini siapa nih yang udah mulai make emas nih? Dibersihin ya sama siapa nih? Siapa? Billy Jang. Aku gak tahu siapa yang make emas. Oke, semuanya pada main, lucu banget. Dorami sama aku main ini. Aku screenshot dulu. Nah itu si Dani masih main di situ. Dani, hihi, ini aku ajakin semuanya cuma berdua doang kok. Ayo sini semuanya, ngemot apa ya? Ayo sini sini Asep. Oke, kamu udahan Dorami. Aku juga udahan. Oke, slide the plank. Aku belum main ini slide the plank tadi. Baru play pirate, pengen nyobain deh nih. Gimana ya rasanya untuk sliding di sini? Tunggu, wait, aku sekali mau screenshot. Kayaknya siapa sih Nicholas seneng banget ya main di sini. Oke, okay, so kayaknya ini udah lumayan deh aku main-main. Dan tunggu, aku mau skilling sini. Mungkin ada yang bisa kita mainkan. Go fishing together. Apa kita untuk mancing? Oh, ternyata si Dorami toh yang gambar-gambar di sini. Dorami, kamu mainan sini-sini. Oh iya, aku mumpung ada mainan, bisa gak ya ngajak yang lain untuk main play toys? Aku lupa kalau aku bawa ini. Play with emotion together. Play with emotion together. Coba yuk, coba yuk. Wih, dapat emotional control. Walaupun mainan satu, tapi kita tuh berbahagia ya nih, Nicholas. Pasti dong. Ayo semuanya sini. Guys, super child, kita harus menjadi super. Mulai gak jelas banget. Ini kamu sebenarnya lagi megang mainan kali ya? Tapi kok mainannya di bawah? Ayo kita main mainan. Walaupun mainannya cuma satu. Semuanya duduk. Aku gak tahu sih ini mainnya gimana. Yang play with emotion, jujur kok pada bengong gitu ya? Apa aku yang error? Atau gimana? Kalian udah tau gak sih ini aku error kali ya? Oke, kayaknya sih aku error deh. Oke, gimana tuh? Play with emotion together. Oke, ulang. Karena Sims aku suka gitu, ya mainan aku diambil Dorami. Aku pengen main emotion. Atau kita ngerjain tugas bareng-bareng yuk. Do extra credit work together dulu. Kayaknya nggak bisa deh ini mainan kalau cuma satu. Biarin aja deh mainan aku di situ. Nanti aku ambil ya Dorami. Awas aja kamu ambil. Ini siapa? Wah bener, mainanku diambil Dorami. Mobil-mobilanku, ya udah deh buat kenang-kenangan ya buat kamu. Ayo kita ngerjain PR bareng-bareng di sini semuanya. Extra credit, aku duduk sama Dorami ini. Yang lain mana nih aku suruh ngerjain tugas bareng? Bisa nggak ya? Bisa ngomong talk about great cheese. Bisa nggak ya sambil ngerjain tugas sambil kita chat dengan yang lain juga? Ayo pada duduk-duduk sini. Oh kalau jauh nggak bisa ya? Ya udah deh aku ngobrol sama Dorami dulu. Gerakannya sama gitu. Kita get to know, terus share idea. Mungkin. Oh ya, aku juga mau ini. Apa sih foto-foto, selfie bareng gitu. Terus take a selfie, take photo with gitu. Sama anak-anak yang lain, maunya semuanya deh. Dorami dulu. Terus abis itu buat kenang-kenangan. Terus sama Dani sama Leoni juga. Leoni, aduh satu-satu dulu deh. Kamu udah selesai Dorami, cepet banget ngerjain tugasnya.
menurut kalian, kok aku udah mikirin jodohnya Nicholas sih nanti. Menurut kalian jodoh sama Nicholas siapa? Apa dari Super Child atau dari yang lain? Entahlah, kita lihat itu dulu lah. Masih anak-anak, udah mikirin jodoh aja ya si Nicholas. Nih kamu selesain dulu nih, baru aku mau take a selfie. Yang lain juga pada ngerjain tugas kan. Oke, ini Iggy, aku bukannya suruh ikut ngerjain PR, dia masih main ya. Terus si Ani sama Dani pulang ya. Oh gitu ya, udah deh. Oh my god, itu karena mood aku kali ya, mesnya nggak ada, jadi dia transparan gitu. sangat seram, udah kayak penampakan gitu. As always, kalau kalian suka dengan series ini, jangan lupa untuk like, share ke teman kalian, dan subscribe aku ya. Thank you. Oke, Nicholas, kamu naik nih responsibility-nya. Yeay, karena nggak habis ngerjain PR. Jadi gimana sih ininya? Aku sekalian mau selfie. Nih, responsibility-nya lumayan naik terus deh. Ayo selfie dulu nih, buat aku simpen foto sama Dorami. Ih, lucu banget skinnya, ampun, so cute. Ya kalau ini gak bisa deh, mending ini aja deh mukanya. Tapi gede banget dong. Abis ngemut gimana dong? Ya deh, foto-foto aja. Oke. Udah nih sama Dorami, terus lanjutnya foto sama yang lain juga, sama Leoni ya. Leoni, abis itu sama Dani. Tadi pesan ada Dani deh. Dani mana? Dani udah pulang ya. Ya Iggy deh, Iggy. Woy, Dani kan belum masuk grup kita ya. Lupa aku. Iggy, terus Asep juga, terus sama Angelo. Yuk, eh sini foto dulu buat kenang-kenangan. Wah, ini udah jam 8:30 PM ya, aku lupa. Tapi kok kayak nggak gelap di sini. Udah mau matura Super Child pulang. Papa saya nggak nelfonin aku, masa aku lupa waktu jadinya. Oke, ini jadi aku foto-fotoin dulu ini semuanya. Soalnya ini super zoom banget, jadi nggak bisa di zoom out gitu loh mukanya. Oke. Abis ini kita pulang deh, abis foto-foto. Dan aku udah dapet perks poinnya. Berapa nih? Oh no, perasaan tadi banyak. Oke, dapet 325. Kita bisa nih nambahin ini nanti personil di Super Child, geng. Super Child, lalalala. Yay, wow, foto sama Asep gengnya sangat friendship sekali. Sangat brovy. Sangat bro sekali. Ganteng ya Asep ya, mirip banget sama A.A. Sean. Oke, udah. Terus selanjutnya siapa nih yang belum foto? Iggy ya sama Angelo. Iggy tadi aku udah pilih kok kamu. Mana nih Iggy, abis ini kita pulang Iggy. Sama ini dulu nih, Angelo dulu. Aji. Wih, bro juga nih sama Angelo. Angela sama Dani rambutnya sama, jadi aku bingung bedainnya tuh sama ini aja sih bajunya. Oke, Iggy terakhir sini yuk, abis itu kita pulang. Ini udah 8:04 PM, besok mau sekolah juga, kita main mulu ya. Iggy tadi udah deh, aku foto dua kali sih, aku lupa jadinya. Oke, so ini udah semuanya, jadi saatnya kita pulang yuk. Aku punya simpenan foto-foto mereka, let's go and gathering semuanya. Makasih ya udah ikut datang di gathering-nya Super Child. So, let's go home nih. Yuk, let's go home. Duh, ini serem banget. Ini penampakan dah ngorek-ngorek sampah lagi. Why you're so serem? Karena modku semuanya jadi error. Oke, aku mau untuk buy club perks. Kadang hilang ya, padahal tadi ini 100-300 loh. Tiba-tiba hilang sih, why? Welcome to Pattinson House. Oke, aku udah balik ke rumah. Tadi aneh tau gak sih, pas itu sempet hilang. Oke, so kita bisa beli, harganya udah 50. Your remaining points, oke, it's okay. Yang penting bisa nambah ini. Wow, untuk buat jadi 8 kurang 500. Oke, jadi kita bisa nambah satu lagi. Aku pengen nambah Dani, because ini relationship-nya udah hampir mau penuh. Terus nanti Annie satu lagi. Oke, aku pulang. Mau pacaran lagi ngapain? Ini
Dari mana coba ada air? Okay, Papa Taylor, kamu udah naikin logic skill belum? Udah naik logic skill juga, yay! Fill out report, berarti kita kurang komputer ya, pengen beli komputer. Oh ini tong dong, di wheat dulu nih, ada yang bisa di harvest juga tuh, di water juga kan? Lupa mau di wheat. Okay, semuanya udah. Kapan ya kamu naik jabatan, Papa Taylor? Belum bisa di breed ya, okay? Semoga maybe next time gitu kalau pas lagi kerja. Okay, so kayaknya kita ending dulu ya di Single Father Challenge kali ini. Okay, makasih kalian semua udah nonton Single Father Challenge part 14. Semoga jangan lupa untuk like, share ke teman kalian dan subscribe aku juga ya. Jangan lupa untuk nonton video Simstuber yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Alright, jangan lupa untuk di turn on bell-nya di sini biar kalian dapat notifnya ya. Okay.